Viral di media sosial video yang merekam detik-detik peristiwa angin puting beliung menerjang sebuah lokasi tempat penjemuran tepung. Video yang baru-baru ini muncul di media sosial itu menarik perhatian warganet lantaran melihat aksi warga yang malah dengan berani mengusir angin puting beliung tersebut dengan teriakan hingga ditimpuk sesuatu. Dalam tayangan video berdurasi 30 detik yang sudah beredar luas tersebut, pusaran angin puting beliung ini datang dari salah satu sisi lantai tempat penjemuran. Sementara di area tersebut sudah terhampar luas tepung yang dalam proses penjemuran, area lokasi pun seketika menjadi ribut. Keributan itu bukanlah karena kepanikan warga yang berada di lokasi kejadian, namun karena aksi warga yang diduga merupakan para pekerja di tempat lokasi penjemuran tepung saat mengusir pergi angin puting beliung tersebut. Mereka dengan berani seolah menentang pusaran angin puting beliung yang menerjang beberapa titik hamparan tepung yang ada di lantai penjemuran. Para warga ini beramai-ramai mengepung pusaran angin sambil berteriak untuk mengusir angin puting beliung tersebut. Terlihat beberapa di antara warga menepuk-nepukkan tangan atau menggerakkan tongkat garpu yang dipegang di tangan mereka ke arah pusaran angin. Bahkan di antaranya ada yang melempar tepung ke arah angin sambil sesekali melompat dan menepukkan tangannya untuk mengusir pergi si pusaran angin dari lantai penjemuran. Ajaibnya, usaha warga ini berhasil memukul mundur angin puting beliung itu menjauh dari area lokasi tersebut. Pusaran angin tersebut benar-benar terus bergerak hingga akhirnya menghilang di ujung sisi lantai penjemuran. Warganet yang menyaksikan video tersebut pun menanggapinya dengan beragam komentar lucu.